Insan pendidikan yang tercinta, dimanapun anda berada, kita jumpa lagi dalam acara bincang edukasi. Saya Indra Karismiaji kembali menemani anda dan saya didampingi oleh rekan saya Mbak Tantri Murdopo. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Apa kabar juga? Kita nyebutnya apa nih pemirsa?nya Insan pendidikan. Insan pendidikan. Berarti mereka yang terdidik, mereka yang mau terus belajar. Dan kali ini kita akan belajar soal financial ya. Pak Indra, Betul. Karena kita sudah bersama dengan iMovies Financial Indonesia. Ya, kebetulan kan memang ini bicara tentang dana pendidikan, biaya pendidikan lagi trending. Ini ya kan? Ini pasti uh, terutama uh, saya sebagai perempuan ibu-ibu nih yang. Paling pusing Menteri Pendidikan di rumah soalnya Menteri Keuangan nih sebenarnya hmm. ya Sebelah kanan saya sudah ada Pak Alwi Kusai. Apa kabar Pak Alwi? Baik. Ikut pusing nggak uh, Pak Alwi? Iya. <laughs> Banyak pertanyaan yang bertanya kepada saya yes, tentang hal ini. Dan ya. jika ada Pak Cipi. Apa hmm. kabar Pak Cipi? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih nih Pak Alwi dan Pak Cipi sudah berkenan Sama -sama. mampir kembali di Bincang edukasi. Kita berupaya untuk mengedukasi seluruh rakyat Indonesia tentang hal-hal yang berhubungan dengan finansial tentang uh, bagaimana menata keuangan dan, dan sekarang ini berhubungan dengan UKT atau biaya kuliah yang membumbung tinggi jadi kalau sekarang nih mau masuk kuliah itu uh, IP-nya kalau zaman saya dulu disebut uang pangkal, ya, uang gendung yeah. itu. Berarti kita hampir sama ya Pak, eranya saya juga uang pangkal soalnya. Kan namanya <laughs> soal suka beda-beda itu yeah. menentukan uh, tanggal lahir, yeah. <laughs> tahun lahir maksudnya. Jangan gitu ntar ketahuan. <laughs> kita, 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 kita ngaku gen Z aja lah. <laughs> Berarti IP Pak <laughs> ya kan. Nah sekarang itu bahkan banyak yang di atas 100 juta. So, jadi kalau Mbak Tantri punya anak yang masih balita mm -hmm. ya nanti kalau kuliah ya mungkin 300 400 juta. Tergantung jurusannya juga ya, yeah. fakultasnya mm. di mana, jurusannya di mana, Itu baru atau negeri. uang pangkalnya, betul. belum uang semesterannya, UKT-nya UKT kan. Yeah. Gitu. Sekarang sudah banyak yang di atas 20 juta ya, nanti mungkin 100 juta. Kan, iya, gitu. yeah, Nah, betul. itu yang pusing adalah orang tuanya. Mm -hmm. Karena pendapatan per kapita orang Indonesia cuma 75 juta nih sekarang. Kalau bayar IP-nya aja udah 100 juta bayar UKT-nya sudah 20 juta. Itu udah hilang semua berarti kita harus banyak berpuasa mungkin jadi Dokter. Betul. Itu SKS juga enggak sih? Masih SKS enggak sih sekarang sistemnya? Masih. Uh. Masih SKS lah kan gitu. Tapi kan dipaketin. Gitu. Nah, itu dia kan. Oke, kita langsung aja mulai diskusinya. Nah, kita mau tanya dulu nih sama sama para pakar finansial kita nih. Pandangan Bapak-bapak tentang Ukt fenomena yang terjadi sekarang ini gimana sih menurut pandangan ahli finansial? Siapa dulu Pak Awi dulu? Atau mungkin Pak dulu? saya jelaskan dulu okay. ya. Pak, ya. Okay. Uh, mungkin seperti yang kita tahu Ukt adalah suatu sistem pembayaran yang diperkenalkan oleh uh, Kementerian Pendidikan mulai tahun 2013. Ya, itu sebenarnya sebagai suatu penyederhan penyederhanaan di mana semua komponen biaya itu dimasukkan ke dalam satu pembayaran saja. Iya. Yeah. Jadi setiap semester para mahasiswa jadi udah tinggal sekali pembayaran aja setiap semester dia akan seperti itu Nah sebenarnya tujuannya baik ya tujuannya berkeadilan sosial dan dia menyesuaikan dengan uh, kondisi ekonomi keluarga-calon mahasiswa jadi seperti yang kita tahu pada saat uh, calon mahasiswa itu mengaju apa Sorry diterima dia akan diminta untuk meng mengisi data formulir, formulir ya tentang kondisi ekonomi keluarganya gitu? Yang pasti akan diminta adalah, uh, satu, slip gajinya, orang tuanya berapa. Terus kedua, uh, berapa anggota keluarga yang tertanggung dilihat dari kartu keluarganya. Hmm. Yang ketiga adalah uh, kondisi ekonomi, jadi akan dilihat biasanya itu uh, kayak tagihan listrik, tagihan uh, okay. telepon, terus uh, PBB-nya. nah okay. Yang keempat, itu adalah prestasi. Nah prestasi, hmm. jadi semakin berprestasi si anak ini, itu biasanya uh, semakin ringan ininya UKT-nya. Ini yang memunculkan UKT 1, UKT 2, UKT 3 itu, betul ya? Salah satunya Oke. itu, Oke. ya. Jadi ada ada pembagian ukt laga, ya. ada UKT 1 biasanya tuh di bawah 500.000 ya. penghasilannya, UKT 2 500 sampai 1.5 dan lain-lain, hmm. sampai UKT 4 antara 3.5 sampai 5 juta kalau saya nggak salah. Ingat. Jadi ya sebenarnya tujuannya baik ininya, uh, apa namanya? mm semangatnya. Hmm, tapi yang sepert... sekarang sampai 12 ya. Iya. Apanya? Betul. Level UKT. Oh, nya iya. Jadi kalau saya mengatakan ini kok kuliah sama kayak beli tiket pesawat ya. Karena ada jenjangnya. <laughs> ya, kan ada kelas Y, ada kelas. <laughs> iyi, iyi. Atau ini Pak sama kayak beli makanan level pedasnya beda <laughs> 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 Tapi harganya sama <laughs> kan? <laughs> <laughs> Jadi sebenarnya kalau posisi uh, Permendikbud yang nomor 2 tahun 2024 hmm. ini kebanyakan um, jadi sebetul Pak Cipi tadi bilang uh, situasinya memberikan uh, apa namanya untuk tiringnya mereka dari level 1 sampai level 12 kalau yeah. saya bilang di sini. Tapi uh, memang uh, ada beberapa permasalahan yang memang terjadi gitu kan sosialisasi terhadap informasi seperti yeah. ini, ina itu uh, ada empat hal yang harus diperbaiki untuk hal ini. Yang pertama adalah pendataan uh, data perekonomian. Hmm. Nah kalau yang saya lihat kemarin itu ada beberapa dari yang saya dengar itu uh, yang UKT-nya uh, posisinya harusnya di posisi 4 naik menjadi 8, yang akhirnya itu kurang lebih 8,4 juta tapi ternyata uh, keluarganya penghasilannya cuma 2 jutaan okay. gitu kan. Jadi memang ada niat kebaikan untuk melakukan uh, apa namanya untuk melakukan pendistribusian sesuai dengan orangnya gitu kan, hmm. tapi ternyata sosialisasinya kurang begitu bagus untuk hal itu, sehingga terjadi beberapa hal yang terjadi di lapangan seperti ini gitu kan. Kita tahu juga tadi yang permen uh, dikbud itu kan merubah UKT, BKT, IP dan lain sebagainya gitu kan. Nah sebenarnya di Indonesia kalau saya melihatnya hal seperti ini harusnya dari awal itu sudah mulai disosialisasikan. Saya yakin banget yang namanya perubahan itu pasti ada setiap tahun hmm. atau setiap beberapa tahun. That's why kenapa namanya perencanaan keuangan itu sangat penting sekali. Yeah. Jadi uh, situasi yang terjadi saat ini ini yang menyebabkan beberapa hal di lapangan yang melihat bahwa ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Hmm. Tapi sebenarnya kalau ada sesuatu yang eh, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana caranya kita menyiapkan dana pendidikan. Karena kalau saya ngelihat dari beberapa tempat ada yang kenaikannya sampai sekian ratus persen gitu yeah. kan. Kampus A, kampus B dan lain Cuman sebagainya. Cuma 500 persen loh Pak. 500 <laughs> persen. Ada yang lebih dari itu loh Pak Indra, okay. sampai 800 persen kan ada. 500, kan? paling tinggi itu diunsut dari hmm. 9 juta naik hmm. ke 52 juta. Oke. Okay. Oke, okay. uh, saya melihat di salah satu media ada juga 800, tapi saya tidak tahu detailnya itu, itu seperti apa. Baru ya, lagi itu, nah itu uh, mungkin ini data gitu kan. Memang ada beberapa hal yang mengatakan bahwa ini akan coba dilihat di lapangan gitu kan, akan disesuaikan. Cuman uh, menurut saya gini, uh, namanya pendidikan itu kan sangat penting sekali di Indonesia. Kenapa? Karena kita kan ada namanya tagline apa? Indonesia. Emas gitu kan, Indonesia ya? emas. Ya. Bukan lemas. Indonesia lemas ya? Bukan Indonesia lemas. <laughs> emas. Emas gitu kan. Artinya memang pendidikan itu sangat penting sekali saat ini di Indonesia. Apapun itu kalau kita melihat di lapangan waktu mereka lulus mereka akan bekerja yang dilihat adalah pertama uh, kuliah di mana yeah. dan lain sebagainya yeah. gitu kan. Tapi sebenarnya dari hal itu semua memang terbentuk karakter mental dan habit itu adalah di dalam perkuliahan itu. Jadi, orang dimanapun juga harus bisa masuk, namanya dunia pendidikan, di jenjang perkuliahan. Hmm. Jangan sampai orang putus di SMP, di SMA, padahal kemauannya besar untuk mereka bisa masuk di dunia kuliah, gitu kan? Okay. Karena masalah biaya, gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan hmm. tadi adalah tentang data, gitu kan, data perekonomian, dan cara mereka untuk bagaimana membaiki pembayaran yang bisa dilakukan. Hmm. Jadi mungkin untuk orang-orang yang tidak mampu dengan UKT yang besar bisa dilakukan dengan cicilan. Hmm. Kita ngomong kuliah dengan cicilan loh ini, gitu kan? Karena apa? Kita punya passion ke depannya untuk menjadi Indonesia emas, gitu kan? Okay. Gitu. Jadi bisa jadi dengan beasiswa juga dan lain sebagainya, gitu. Soalnya sedih hmm. membaca banyak sekali berita anak-anak berprestasi hmm. yang mundur karena ya. tidak bisa membayar hmm. UKT ini, gitu mungkin ada beberapa yang kemudian berusaha membantu tapi berpikir ah ini kan uang masuknya ketika hmm. di semester satu ini kemudian di semester semester yeah. berikutnya apa yang hmm. harus saya lakukan lagi gitu loh yeah. jadi seperti harus kuliahnya jadi tidak bisa lulus, hmm. berpikir jernih karena harus berpikir nanti saya bayar kuliahnya enam bulan lagi gimana enam bulan ke depan lagi gimana yeah. gitu ini kan beban besar yang kayaknya nggak selesai-selesai. Sepertinya nggak cuma di era ini aja deh Pak Indra, kayaknya sebelum-sebelumnya juga kayaknya selalu aja gitu. Setiap kali kita ngomonginnya biaya nggak pernah habis-habis gitu. Ya apa, memang kalau membuat kebijakan itu kan harusnya melihat dari banyak faktor ya, melihat data. Jelas kenaikan UKT, kenaikan IP kali ini, itu bahkan untuk masyarakat berpenghasilan menengah, itu sudah tidak mungkin lagi. Karena kita bicara pendapatan per kapita Indonesia itu 75 juta per tahun. Hmm. Ya. Itu kan berarti yang paling tengah-tengah kalau kurvanya distribusinya normal kan 75 juta berarti yang paling tengah, berarti yang paling banyak. Padahal kita punya banyak uh, masyarakat kelas menengah ini ya di Indonesia kan. Ya, iya karena di rata-rata kan berarti memang paling banyak ya. yang masyarakat menengah ya. itu. Ya tadi saya katakan, bayangkan saja. Kalau IP-nya 75 juta juga, hmm. kan berarti orang ini harus puasa selama satu tahun. Yeah. Itu untuk membayar hanya IP-nya saja hmm. dan hanya satu anak. Hmm. Bayangkan kalau dia punya dua anak. Kalau tadi Pak Alwi mengatakan mau menabung, hmm. mau menabungnya berapa, berapa besar yang bisa dia tabung? Katakanlah mau nabung satu juta per bulan. Hmm. Kan berarti dia butuh 75 bulan untuk mendapatkan 75 juta. Ya. Padahal membayar Itu baru satu bulan, anak loh kan kalan. gitu. Itu baru IP-nya, belum kita bicara UKT-nya tadi. Kalau UKT-nya hmm. 20 juta, berarti kan setahun sudah 40 juta. Hmm. Bayangkan 60% penghasilan setahun hmm. hanya untuk membayar UKT satu anak. Hmm. Kalau udah dua anak aja udah lewat tuh penghasilan satu tahun kan. Jadi mencicil 40 juta. juga bukan solusi menurut Pak Ya penghasilannya saja tidak sampai, mau cicilnya pakai apa? Ya. Hmm. Kan itu, okay. itu yang 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 eh, harusnya memang menjadi concern kita semua. Kenapa semua orang berteriak? Hmm. Nah inilah yang memang di Indonesia ini sekarang kita dalam fase hmm. no viral no justice. Okay. Jadi kalau ini orang nggak teriak semua, nggak ada upaya untuk perbaikan dan sampai hari ini pun kita belum mendengar pemerintah akan berupaya merevisi itu, okay. karena juga sebetulnya pemerintah sendiri kesulitan kan sebetulnya dengan dengan pendapatan negara yang juga ya. tidak meningkat, ya. uh, belum lagi hutang-hutangnya semakin banyak, hmm. itu itu yang yang uh, kosnya juga biaya operasional pemerintahan kita juga tidak murah, kan. hmm. nah itu yang yang kita bersama ya berupaya mencarikan solusi. Oke, okay. gitu. jadi ya. uh, gimana Pak, Pak Alwi? Oke. Okay. Ada cerita ada, ada senyum soalnya, berarti ada cerita harapan <laughs> sebetulnya. Mungkin Pak Alwi tadi mikir, oke okay, berarti ada solusi berikutnya. Tapi senyumnya okay. kecet nggak kalau senyumnya kecet? <laughs> ada sedikit senyum saya <laughs> lihat di pinggir. Benar, um, jadi uh, kalau situasi yang saat ini kita hadapin saat ini memang tidak seimbang, betul ya. Pak Indra antara pendapatan dengan pengeluaran yang harus mereka lakukan itu tidak uh, seimbang gitu kan yeah. dengan khususnya biaya pendidikan nggak hmm. mungkin orang bekerja hanya untuk membiayai pendidikan anak gitu kan masih ada Artinya pengeluaran lainnya, pengeluaran lainnya. Oh. ada kebutuhan premier, sekunder, dan mungkin tersier juga hmm. gitu kan Nah, di sini memang ada cara mereka untuk bagaimana mengelola keuangan mereka, tapi bukan hanya dari orang itu sendiri, gitu kan. Ada bantuan dari pemerintah juga untuk bagaimana membantu perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Caranya. Dari sistem penghasilan mereka, literasi keuangan mereka, menyiapkan lapangan pekerjaan untuk mereka. Karena bagi saya, kalau sudah mengeluarkan nilai statement UKT 1 sampai 12, belas hmm dengan kalau misalnya mereka sudah mendistribusikan data perekonomian setiap orang, nah ini kan tidak seimbang, tidak hmm. stabil yang di lapangan. berarti harus punya stimulus gimana caranya mereka ini bisa mendapatkan penghasilan yang besar sehingga bisa membayar ukt sesuai dengan perhitungan yang saat ini. misalnya apa stimulusnya pak? ya misalnya kalau yang saya ngelihat saat ini harusnya hidupkan perekonomian mereka yang ada di daerah-daerah okay. untuk bisa mensubsidi. Untuk pengeluaran mereka, untuk anak-anaknya, mereka untuk bisa kuliah itu satu. Terus, yang kedua hidupkan lapangan usaha yang memang fokusnya untuk dana pendidikan yang mereka di kedepannya hmm. gitu kan, mungkin lebih ke arah literasi keuangan kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan, contohnya, kalau setiap uh, orang itu kan, setiap daerah itu kan berbeda-beda pendapatannya mereka gitu kan, kalau keputusan yang mereka bisa mereka mengeluarkan 50% misalnya ya. atau 40% dari keuangan yang mereka sisa uangnya itu adalah yang disubsidi dari pemerintah okay. gitu, mungkin ada solusi yang lain memang saat ini lagi happening adalah PTNBH gitu kan, hmm. gimana cara yang mereka punya bisnis untuk melakukan itu. Nah, itu saya tidak akan membahas tentang itu tapi lebih ke arah itu kan lebih ke arah uh, bagaimana uh, kampus atau universitas itu mendapatkan nilai tambah untuk bisa uh, menutup pengeluaran mereka yeah. gitu kan. Tapi tugasnya dari pemerintah atau sekitarnya itu bagaimana orang-orang yang tidak memiliki penghasilan besar tapi anak-anaknya bisa sekolah gitu. Jadi mencari solusi-solusi yang tadi saya sebutkan di awal seperti itu. Oke. Okay. Jadi slot jadi nggak, Pak? Nah, <laughs> khawatir ya. <laughs> saya yang saya khawatir ya saat ini adalah yang menjadi solusi cepat adalah yang seperti itu, yeah, pinjol. Yeah. Antara nah, pinjol sama judi online video. nih judi online. Nah, ini akhirnya menimbulkan isu di masyarakat bahwa ini adalah solution hmm, gitu kan. Yang tercepat. yang tercepat. Karena bahkan salah satu PTN sendiri dengan secara hmm. resmi mengatakan carilah pinjol. pinjol gitu jadi pinjol. malah diarahkan untuk hmm. untuk mereka yang nggak kuat bayar UKT-nya ambillah Tapi ke pinjol itu miris loh Pak miris. Eh, Betul. ini rusak gitu loh negara ini sakit kalau menurut hmm. saya kalau kalau rektorat dari sebuah PTN ternama bahkan hmm. mengarahkan hmm. Uh, untuk untuk membiayai itu dengan pinjol gitu. ya. Ya. Betul. padahal pendidikan hmm. masih harus menjadi kor bangsa hmm. bangsa manapun loh kita nggak boleh bicara Indonesia ya, kalau Nelson kalau, Mandela ya. yang mengatakan kalau pendidikan itu adalah senjata paling ampuh ya. untuk mengubah ya. dunia, ya. ya kan? Nah ini yang yang apa? E, sepertinya buat Indonesia justru selama ini yang terjadi ada kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan justru membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Waduh. Ya, kalau udah mengarah ke sana berat ini. <laughs> <laughs> tapi tapi mungkin ini kita kita mencoba untuk membantu lah, membantu tanda kutip ya, mencoba untuk mem memberikan sedikit secerca harapan lah untuk mereka. Kesannya tuh kayaknya kalau kita udah ngomongin kayak gini kok nggak ada harapan loh tinggal di Indonesia ini gitu loh. Nggak ada harapan untuk generasi generasi muda Indonesia. Kayaknya nggak hmm. ada harapan untuk bersekolah di Indonesia, tinggal di Indonesia, punya masa depan hmm. di Indonesia gitu apa iya kita mesti berbonong-bonong pindah ke negara lain gitu untuk bisa mendapatkan edukasi lebih baik, untuk mendapatkan kehidupan lebih baik gitu. Apa iya solusinya begitu kan nggak gitu ya bapak-bapak gitu, nggak gitu ya, dong Bapak ya Pak ya. Jipi misalnya gitu. Iya kan betul, gitu. Jangan-jangan nanti uh, Jepang sekarang butuh warga negara kan? Ya. Wah dia lihat nih kesempatan. Oke kita tarik aja nih warga negara Indonesia kan. Wah ini pada nggak mau sekolah kan? Pada susah sekolah kan? Mahal sini sini murah nih murah gitu. Jangan-jangan gitu. Karena ada juga nih kita buka aja nih kan gitu. Ya, ya. Apalagi Jepang itu kan krisis anak. Nah. Jadi mereka orang-orang uh, Jepang itu tidak mau punya anak lagi. Jadi mereka nanti akan menjadi generasi tua. Hmm. Nah, itu akan banyak merekrut. Kebetulan anak saya sekarang di Jepang. Kan? Okay. Gitu. <laughs> <laughs> Masa begitu sih? Apa kita nggak yeah. bisa memberikan suatu harapan? gitu Kalau menurut saya sih, sebenarnya ini hanya... Uh, kalau kan kita berbicara tentang keuangan untuk bisa bersekolah atau hmm. uh, di kampus tertentu gitu kan. Tapi kalau secara education di Indonesia, secara pelajarannya, kampusnya, educationnya dan lain sebagainya itu sangat bagus hmm. gitu kan. Tidak kalah dengan negara lain. Mungkin ada beberapa plus minus dengan hal yang lain gitu kan. Cuman uh, sebenarnya solusi untuk keuangan ini salah satu yang harus kita lakukan ya ada sesuatu yang uncontrol sama sesuatu yang kontrol gitu kan. Okay. Nah yang uncontrol itu yang sedang terjadi di lapangan saat ini gitu kan. Memang terdesak dari banyak hal uh, bagaimana perubahan itu bisa terjadi untuk hal itu. Saya tidak tahu kenapa ini uh, mendadak perubahan juga padahal isu ini sudah berjalan dari awal tahun gitu kan. Sehingga terjadi uh, banyak anak-anak uh, yang sudah mau kuliah tidak terjadi di kuliah yes. kan sayang banget gitu kan hanya terjadi hal-hal yang di awal tapi sebenarnya masa depan mereka ini sangat besar sekali apabila mereka bisa menempuh pendidikan itu yes. merubah itu bukan cuman merubah uh, kondisinya mereka tapi perekonomian keluarga perekonomian sekitar hmm. perekonomian kota dan lain sebagainya kan dari orang-orang yang bisa lulus dengan pendapatan yang bagus dengan pendidikan yang bagus yes. gitu kan makanya saya harap sih sebenarnya ini bisa digabungkan dari uh, banyak segmen. Dari segmen pemerintah dan juga dari segmen orang-orang literasi keuangan, hmm. gitu kan? Hmm. Literasi keuangan artinya bukan untuk merubah UKT saat ini, gitu kan? Memang ini harus diselesaikan, gitu kan? Yeah. Cuman ini adalah satu bentuk uh, gebrakan besar bahwa ada sesuatu yang kita tidak bisa kontrol di kemudian hari, okay. bisa lima atau sepuluh tahun lagi yang sejenis seperti UKT atau yang berbeda, tapi... Uh, yang terjadi di lapangan adalah mereka tidak memiliki dana untuk melakukan itu. Yeah. Yang tadi disebutkan, orang sudah menyiapkan dari hari ini anaknya umur satu tahun. Saya kuliah uh, 17 tahun, kemudian yeah. saya sudah siapkan dananya dengan inflasi pendidikan. Sekian dan lain sebagainya, yeah. terjadi perubahan gitu kan? Nah, yang perlu dilakukan adalah sesuatu yang uncontrolled. Hmm. Artinya, mereka harus mulai diedukasi saat ini untuk uncontrolled di kemudian hari, yeah. anak umur sekian tahun nanti ke depannya seperti apa. Saya pernah dapat satu klien beberapa hari yang lalu dia bilang, saya sudah mau pensiun, gitu kan. Anak saya baru lahir 8 bulan. Hmm. Saya tidak tahu nih nanti saya mau kuliahkan dia seperti apa sedangkan isu UKT ini sudah menakutkan dia di belasan tahun yeah. kemudian gitu kan menurut saya itu sangat bagus untuk mereka jadi untuk masyarakat di sekitar saat ini bahwa mereka melihat keadaan seperti ini adalah gebrakan besar bahwa mereka harus mulai belajar bagaimana tentang keuangan gitu hmm. untuk kedepannya kalau orang sudah mulai pinter tentang keuangan orang sudah mulai mengerti tentang keuangan itu kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah ini nanti ini berikutnya di 5 10 atau 15 tahun kemudian untuk bagaimana Menerapkan sistem yang terbaik untuk mereka sehingga okay. terjadi resiko seperti ini mereka bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan Oke okay. gitu Apakah ini yang dimaksud dengan tabungan pendidikan Iya eh, apa hmm. karena rencanakan keuangan sebetulnya ke sana. Gini, hmm. kalau kita bandingkan di luar hmm. negeri, hmm. yang namanya college fund atau hmm. tabungan orang tua untuk menyiapkan anak kuliah itu adalah satu hal yang sangat wajar hmm. dan menjadi kebiasaan mereka dan itu tax free. Yeah. Yeah. Jadi tidak dikenakan pajak penghasilan yes. untuk untuk itu. Jadi memang betul-betul uh, insentif dari pemerintah itu ke sana. Nah, saya tahu di Indonesia banyak lembaga finansial termasuk perbankan ya. itu menawarkan tabungan pendidikan. Tetapi kalau saya pernah bandingkan sendiri itu nggak menarik. Ya. Gitu. Nah, kalau menurut Pak Awi, Pak Cipi gimana nih dengan dengan kondisi itu? Nah, kalau mungkin saya boleh tambahkan dari ya. uh, Pak Awi tadi, sebenarnya memang yang uncontrollable sama yang kontrol memang kita ya mau ngomong mau kita harus fokus kepada yang bisa kita kontrol. Yeah. Hmm. Tapi dengan preparation ya hope for the best and prepare for the worst, gitu. Nah, salah satu contohnya adalah uh, tabungan pendidikan dan ada beberapa instrumen ya, lainnya. Instrumen lain, instrumen lain yang bisa diharapkan untuk membantu dalam mengatasi hal-hal tersebut. Hmm. Nah, di, kita juga rencananya di bulan depan, dua bulan depan akan ada namanya mm, event ya di sekolah-sekolah untuk memberikan informasi bukan cuma kepada orang tua, hmm. ya kepada juga uh, murid juga yeah. supaya mereka terbuka literasi finansial. Jadi bukan cuma duit, bukan cuma dari gaji aja, nah bukan dari tabungan aja, tapi juga mereka bisa masuk let's say ke reksadana, ke saham, ke apa. Nah, mereka juga harus dikasih tahu, di aware bahwa eh lu dalam 2-3 tahun lagi bakal uh, ngadepin uang sekolah, uh, uang kuliah atau ukt yang besar. Nah gimana cara awarenya? Cara menambahkannya? Untuk hmm. uh, lima tahun lagi setidaknya mereka sudah punya uh, pengetahuan untuk menghasilkan pen, uh, pendapatan sendiri juga hmm. gitu melalui instrumen-instrumen keuangan yang kita perkenalkan gitu. Nah kalau uh, Pak Alwi bagaimana? Iya betul tadi Mbak Cipi bilang itu uh, saya tambahkan sedikit kalau berbicara tentang keuangan memang beberapa yang ditawarkan itu kalau saya bilang adalah tambahan. Jadi kalau kita tidak bisa mengontrol inflasi tentunya inflasi pendidikan gitu kan karena yeah. setiap orang itu, setiap tempat itu berbeda-beda karena yeah. mereka punya kebijakannya masing-masing. Yeah. Tapi kita ngambil balance-nya di situ. Jadi posisinya kalau kita ngelihat misalnya anak lahir saat ini nanti mau dikuliahkan di Boston University atau di UI gitu kan yeah. pasti biayanya berbeda. Biaya itu bukan cuma biaya-biaya seperti UKT, BKT dan lain sebagainya, mm. tapi lebih ke arah biaya kehidupan mereka di sana. Yeah. Bahkan sampai mereka nanti kalau misalnya di luar negeri, mereka ada namanya mereka harus bekerja pendapatannya berapa. Nah yeah. ini overall itu yang harus diperhitungkan gitu kan. Nah, beberapa instrumen yang ditawarkan mungkin seperti Pak Indra dapatkan informasi atau penawaran itu uh, lebih ke arah kalau saya bilang uh, posisinya untuk membantu uh, bagaimana mencapai tujuan hal tersebut tapi sebenarnya, seperti yang kita tahu, kalau mau datang ke tempat ini, bisa lewat pondok indah, bisa lewat kebun jeruk, dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal yang dilakukan itu sesuai dengan karakternya mereka. Jadi, kalau karakter dari klien uh, uh, itu kan ada yang agresif, konservatif, moderat, dan lain sebagainya, yeah. gitu kan? Jangan sampai waktu kita melakukan uh, dana pendidikan buat anak-anak kita, tiba-tiba nanti dua tahun, tiga tahun lagi, saya ambil ya, buat kehidupan kita, gitu kan. Yeah. Karena misalnya UKT tinggi nih, saya uang saya harus bayar ke sana, gitu kan? Sehingga yeah. pendidikan anak yang belum per perlu saya pakai saya ambil dulu ya. Nah yeah. ini lebih arah karakter, gitu okay. kan? Jadi yang dikhawatirkan adalah bukan jenis situasi ataupun instrumen yang diberikan. Tapi lebih ke arah diri kita yang masing-masing, okay. gitu. Tapi nanti jangan-jangan kita moderat, tapi uh, situasi yang uncontrolled tadi pemerintahnya agresif, tiba-tiba naik ke 500, ambil, 800, zat. Ah. Seperti hari ya, ini ya. <laughs> tapi boleh nggak kita membuat sebuah rekomendasi kalau hmm. kita dorong masyarakat itu juga seperti di luar negeri, bagaimana mereka begitu punya anak itu juga sudah memikirkan menyisihkan hmm. berapapun. Yeah. Uh, penghasilan mereka untuk pendidikan masuk ke tabungan pendidikan ini. Apapun yeah. apapun bentuknya ya. Apapun sesuai ben tadi karena Apapun bentuknya. Dan biasanya kalau tabungan pendidikan ini kan instrumen dari asuransi. Jadi juga yeah. termasuk kalau orang tuanya ada apa-apa. Hmm. Ada apa-apa itu juga hmm. di-cover kan. Hmm. Sedangkan hmm. kalau dia nggak punya tabungan ini, ya orang tuanya terjadi apa-apa, that forbid ya, ya anaknya bisa berhenti sekolah. Ya. kan begitu. Hmm. Boleh nggak kita rekomendasikan itu Pak ke, ke masyarakat. Ini karena ini bukan hal yang biasa. Ya. Di Indonesia ini bukan menjadi sebuah kebiasaan untuk orang tua. Jadi kalau di luar negeri itu selalu diutamakan asuransi dulu. Hmm. Ya yeah. kan hidup itu Betul, eh, yang yang harus dibayar duluan itu asuransi. Habis itu baru kebutuhan eh, apa? tempat tinggal, listrik, yes. utilities kan Tapi yang pertama harus dibayar adalah asuransi dulu ya. Saya setuju banget, Pak Indra. Uh, sebenarnya kalau hal yang diterapkan seperti itu, sebenarnya edukasi hal seperti itu kan sudah banyak, gitu kan. Bagaimana cara yang mereka? Uh, hanya di kota besar, hanya Pak. Di itu di it, pun sedikit. Iya uh, dan dan tadi itu. kebanyakan yeah. orang hitung-hitung kok bunganya dikit banget ya, kok ini ya. Uh, jadi nggak uh. menarik gitu loh. Yeah, iya betul. Termasuk betul. tadi nggak ada insentif. Untuk oh nggak kena PPH nih kalau misalnya dipakai buat ini kan mungkin satu-satu hal yang bisa kita dorong juga betul. ke anggota legislatif kita untuk membuat kalau ini memang buat kepentingan masa depan buat ini juga ya. bebaskan dong dari dari pajak. Betul baju, betul misalnya. sekali. Beberapa klien saya pun juga saya datang untuk memberikan informasi sama mereka. Tapi kembali lagi nih Pak Idra sama Pak Tantri, ini jadi kebanyakan dari mereka, wah anak saya masih kecil, nanti aja dulu. Hmm. Nah ini hmm. perlu namanya edukasi dari pemerintah daerah, bagaimana caranya merubah prinsipnya mereka, pemikirannya mereka bahwa. Sesuatu yang nanti itu akan menjadi besar, gitu kan? Yeah. Ini nanti dulu aja lah. Anak masih SD, saya nggak perlu namanya untuk misalnya insurance tentang uh, pendidikan atau investasi tentang pendidikan. Padahal gitu justru kan. ketika sekarang yang investasikan lebih yeah. kecil, mm -hmm. gitu kan ya, sehingga Betul. nanti bisa lebih besar di masa lebih yang besar. datang Ketika misalnya masih 20 yeah. tahun lagi atau hmm. masih 10 tahun yeah. lagi, gitu kan ya? Betul, dan beberapa dari mereka juga akan berpikir, "Wah, pengeluaran saya banyak, jadi saya tidak mampu." Untuk melakukan itu, gitu kan? Hmm. Tapi kadang kita harus coba mengaca sama diri kita sendiri. Tiba-tiba di weekend, kita makan di kafe tertentu yang nilainya nggak jauh daripada ya investasi yang yeah, harus ditabungkan, yeah. gitu kan? Yeah. Jadi, merubah prinsip antara namanya kebutuhan premier, sekunder, dan tersier ini harus dibantu dari orang-orang sekitar, instansi-instansi sekitar, bahwa... Ini sangat penting kok namanya, namanya uh, untuk biaya pendidikan, gitu hmm. kan? Karena orang berpikir saat ini biaya pendidikan nanti aja. Bahkan saya ketemu sama beberapa orang yang lagi isu ukt seperti ini. Oh, anak saya masih nanti, anak saya masih SD kok, okay. gitu kan? Nah. Kuma kayak gitu ya? Iya. Nanti, -nanti aja. Dan, Dan belum buat generasi, ya? buat generasi sekarang flexing itu penting. Oh. <laughs> nah, <itu>. Oke. <okay. laughs> itu problem terlihat, terbesar. Terlihat ini ya, terlihat. Tapi, tapi maksud saya ini kuk, uh, apa tingkat urgensi? dalam dunia pendidikan itu sepertinya belum menjadi hal prioritas urgensi kan kalau ada hmm. tingkat urgensi itu kan berarti harus seger segera mungkin harus diupayakan yeah. sekarang juga gitu loh yeah. itu sepertinya kok nggak jadi yang utama ya gitu bagaimana kita bisa mengedepankan anak saya harus yang paling pintar anak saya harus sekolah di tempat yang hmm. paling bagus kita generasi unggul hanya hmm. jadi tagline gitu sepertinya tapi urgensinya tuh nggak nggak kelihatan flexingnya aja gitu, hmm, flexing gitu. Aja. karena memang terus terang Permasalahannya adalah kita tidak cukup ada edukasi masyarakat. Tapi kok kalau UKT ya. naik ribut semua? Nah, iya, <laughs> karena itu tidak kurangnya edukasi masyarakat, hmm. termasuk masalah literasi finansial ya, ini kan, ya. bagaimana e, cara tadi loh cara mengatur kalau penghasilan kita sekian lebih utama flexingnya dari, hmm. daripada untuk dari asuransi nyiapin yeah. anak ke depan itu gimana? Itu memang nggak mudah. Iya, yeah. kan? Hmm. Tapi anak itu disiplin kan? ya, harus disiplin, harus, harus tahu. Makanya kan butuh harus belajar. butuh orang-orang seperti Pak Awi, Pak yeah. Cipin yang terus mengedukasi supaya oh iya ya. Oh iya yeah. ya, benar juga ya daripada buat buat ke kafe Nong -nong. terus di instagramable <laughs> kan gitu loh. Boleh instagramable <laughs> kalau menghasilkan yang yeah. kemudian bisa dibuat investasi kan gitu ya, Pak productive Cipin. Ya ya produktif. <laughs> kira-kira gitu. tapi hmm. mungkin bisa digaungkan ya. kita bisa bisa bikin gerakan untuk yuk kita uh, ubah budaya kita gitu ya Pak Cipi sama Pak Alwi ya. Hmm. Hmm. ini harus bagian dari cerdas lima menitnya. Yeah. <laughs> <laughs> betul ya. maksudnya yuk kita budayakan yuk mana yang menjadi prioritas kita gitu. Yeah. kita kita berubah yuk gitu. kan kalau kita nggak mulai sekarang kapan lagi gitu. Hmm. mau sampai kapan kita ribut terus begitu. ada hal yang kayaknya kok kita jadi bangsa kagetan gitu loh. Hmm. Ukat, ya tinggi, wah kaget semua. Padahal kan kita dihitung itu, ah ini mah kayaknya kalau hitungannya Pak Alwi sama Pak Cipi, ini mah kalau kita sebenarnya kayaknya nabung dari 10 atau 20 tahun yang lalu, bisa kok gitu sebenarnya tercapai kok ya. gitu angkanya. Ah, itu memang butuh tadi ya, apa? panduan, hmm. butuh ada yang coaching, ada hmm. yang mendorong itu. Karena Pengalaman saya tinggal di luar negeri itu juga bingung bagaimana mereka keluarga itu setiap keluarga itu begitu terima gaji hmm. yang dibayar duluan adalah asuransi. Ya. Kan nggak masuk akal buat buat orang Indonesia. Dan besar ya jumlahnya besar. Hmm. Itu duluan asuransi. jadi yes. apapun yang mereka lakukan itu ya. yang pertama adalah bagaimana memastikan asuransi itu terbayar. Yes. Baru habis itu malah yang kebutuhan yang kita sebut kebutuhan primer hmm. ya kan? Ya, ya. Pangan sandang papan itu malah yang kedua. Yang kedua. Jadi jadi sekunder Kudu. kan gitu. Itu kan kembali budaya, ya. Kembali budaya. Nah, ee, terlepas kita boleh mengatakan, ya beda dong Indonesia. Tapi kan di sana biaya pendidikan udah nggak pendid bayar, gitu-gitu kan. Ya, buktinya mereka menabung buat, buat college fund iya, itu. Iya. Memang iya. dari SD sampai SMA-nya gratis, tapi untuk, bayangin, uh, untuk iya. kuliah baru mereka menyiapkan dana itu. Iya. Kan berarti kita bicara 12 tahun iya. setelah anak itu mulai sekolah, dan mereka nabung itu Biasanya begitu anak lahir, Betul. Ya. begitu Betul. anak lahir mereka mulai buka yang namanya college fund, Betul. Gitu. yang nanti dipakainya baru ya berarti kan sekitar 18 tahun ke depan. Ya. Gitu. Itu ya. cara mereka menabung sehingga jumlahnya kecil, ya. Betul. yang perlu disisihkan dari gaji mereka, apalagi sekarang kan udah biasa ayah dan ibu dua-duanya doang bekerja ya, jadi kecil karena mereka menabungnya selama 18 hmm. tahun, bandingkan kalau tadi mereka baru berpikir Aduh anak saya lagi. SMA nih, tiga tahun lagi kuliah, nah itu baru pusing Gimana <laughs> <dong. laughs> ya kan? yeah. cara membagi dengan gaji yang tadi misalnya hanya 6 juta dolar Waktu <tuluh> yeah. juta per tahun yeah. kan Tiba-tiba ada UKT nya naik lagi, ah, wah ya. makin stres nah, lagi nah. Beberapa klien saya pun juga uh, yang tadi posisi keuangan dan pekerjaan yang bagus seperti yang Pak Indra bilang begitu anaknya mau lahir iya. belum lahir mereka sudah tanya Pak Lwi kalau saya mau kuliah di bagian ini untuk anak saya mau lahir ini yang saya persiapkan apa aja hmm. padahal dia mampu untuk membayar untuk saat ini gitu kan hmm. berarti bukan antara mampu atau memiliki uang tapi lebih ke arah kepeduliannya iya. setiap orang bahwa itu perlu di setiap daerah, dimanapun di Indonesia, bukan hanya di Jakarta atau kota-kota besar, memberikan pandangan atau informasi bahwa penting loh anak-anak itu mulai dari sekarang diberikan tentang biaya pendidikannya mereka. Hmm. Kita tidak berbicara UKT yang terjadi nanti di sana. Mungkin nanti bisa jadi saat itu UKT-nya besar, tapi paling enggak tidak bolong-bolong banget gitu lah. Yang saat ini mereka uangnya 20%, mungkin nanti bisa 80%. Sisanya 20% nanti dipikirkan, gitu kan. Nah, itu perlu yang dilakukan. Nah, di iMovies itu kita lakukan yang namanya coaching, gitu kan, melakukan pelatihan. Mentoring, bukan hanya memberikan pelatihan. Habis itu mentoring, kita akan bantu mereka apa yang harus mereka lakukan. Terus juga counseling. Karena setiap orang itu permasalahannya berbeda dari latar pendidikan keluarganya, keuangannya mereka, atau lingkungannya mereka, gitu kan. Hmm. Jadi, konseling itu kita bantu sama mereka untuk needs-nya mereka. Contohnya adalah pendidikan. Nah, ah. itu kita harus lakukan seperti apa. Yang terakhir adalah consulting. Kita melakukan konsultasi. Hmm. Jadi, kadang kalau mereka uh, gini, begitu terjadi uh, namanya coaching, terus tiba-tiba enam -tiba bulan kemudian, ada perubahan nih. Misalnya yang coaching sama saya, itu enam bulan yang lalu, tiba-tiba terjadi UKT, ya. gitu kan? Nah, mereka hmm. perlu namanya konsultasi, kan? Ini ada perubahan apa yang harus mereka lakukan. Ya. Nah, ini uh, semata-mata untuk membantu mereka mengedukasi bahwa sesuatu yang kita lakukan saat ini sudah bagus, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, hmm. gitu kan? Tapi paling enggak ada preparation yang dilakukan di awal. Ya. Itu yang kita lakukan di I nah, gitu sebenarnya hmm. juga saya tambahkan lagi dengan Pak Indra tadi. Saya juga banyak menjumpai uh, teman-teman di lapangan bahwa mereka tidak tahu yang namanya piramida keuangan. Hmm. Piramida keuangan adalah sebenarnya hal simpel dicari di internet juga banyak. Yang pertama memang seperti Pak Indra sampaikan proteksi dulu di awal. Hmm. Kar, uh, terus yang kedua adalah kebutuhan primer. Yang ketiga, yang ketiga adalah aset pengembangan aset. Nah sekarang kebanyakan di uh, Indonesia warganya kalau misalnya dapat thr dapat apa mereka udah langsung spend. Dihabiskan. Dihabiskan, satu. Gaya hidup, daripada biaya nah, hidup. Iya. Ah, Jadi betul. Yang kedua adalah mereka langsung mikir, uh, mikir untuk, oh saya beli mobil atau beli apa, uh, tanah mungkin, yeah. rumah. Sebenarnya itu nggak ada masalah, beli, boleh beli itu. Tapi harus diingat kalau misalnya mereka nanti amit-amit nih, sakit, ya habisnya kemana? Ngeluarin. Pasti akan keluar ke aset dulu dijual. Yeah. Gitu. Padahal kalau misalnya sudah ada kayak proteksi di awal, kayak misalnya asuransi kesehatan, terus mungkin ada nanti asuransi pendidikan, itu kan semua aman. Yeah. Asetnya juga aman, gitu. Itu yang suka dilupakan yeah. Yeah. di ininya di masyarakat kita. Yeah. Apalagi untuk asuransi pendidikan masih 17-18 tahun ke depan lagi, yeah. ya kenapa nggak dimulai dari sekarang? Okay. Untuk anak-anak. Dan, Dan itu tadi gitu. membuat yang disisihkan kan sedikit, kecil Betul. gitu. Yeah. Bisa jadi nggak terasa, tapi ternyata oh tiba-tiba anak saya udah siap nih untuk kuliah yeah. ini itu. kayak panjang gitu kan yeah. yeah. di yeah. Nah, hmm. kalau pertanyaan saya nih, ini juga juga Orang yang sudah tahu tentang tabungan pendidikan ini kan ada dua lembaga institusi yang menawarkan, bank. satu asuransi, dua perbankan langsung. Mereka juga ya. punya tabungan pendidikan. Ini lebih bagus yang mana nih beli yang di bank apa beli yang di asuransi ini? Apa lebih aman yang mana? Lebih lebih bagus yang mana kalau kalau saran para financial planner ini? Bingung ya, mereka, bingung. Kalau dari, <laughs> saya kita, pernah, kita tembak aja lah. Ngomongnya A nanti diserang yang buat eh, asuransi, <laughs> yang B nanti kalau diserang saya, perbankan. Kalau saya beberapa kali memang dari klien saya mengatakan hal yang sama juga. Ya. Jawabannya simpel sih, Pak, sebenarnya. Hmm. Kalau Bapak makan, nggak ada minuman nggak enak, Pak. Hmm. Begitu juga Bapak minum, nggak ada makanan juga nggak enak, gitu hmm. kan. Sebenarnya bukan salah dari perusahaannya, Pak. Okay. Tapi kesalahan dari people ya Mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan. Okay. Contohnya, misalnya uh, kita ngomong tentang pendidikan ya Pak. Hmm. Pendidikan itu porsi terbesar di dalam kehidupan suatu keluarga. Karena kalau hmm. makan, posisinya, oke okay, saya ada makan, misalnya makan A gitu kan, besok makan B karena uangnya masih kurang, misalnya itu masih bisa bertahan. Kalau pendidikan, kan kita harus mengikuti situasi yang ada di luar, yeah. gitu kan. Makanya konsen terbesar adalah tentang pendidikan. Oke, okay, mereka akan memasukkan dana di asuransi dan di investasi, gitu kan. Tapi kadang kita tidak tahu apa yang kita taruhkan di tempat mereka mau di asuransi atau di investasi dengan jumlah berapa, gitu kan. That's why kenapa orang itu butuh namanya konsultasi. Karena banyak orang ternyata misalnya pendapatan mereka 5 juta rupiah, gitu kan. Hmm. Ternyata dihitung-hitung mereka butuh namanya asuransi itu sebesar 3 juta rupiah, gitu kan. Artinya di atas 50%, gitu kan. Hmm. Pembagian untuk kebutuhan premier, sekunder, dan tersier, gitu kan, itu tidak masuk di dalam hal itu, gitu kan. Apalagi kalau punya dana darurat. Nah, ya. ada hal-hal tertentu saat kita membeli asuransi dengan pendapatan atau investasi dengan pendapatan kita saat ini, tapi ternyata perhitungannya tidak sesuai dengan penghasilan kita, itu bisa dilakukan secara renewal. Artinya tidak harus dikeluarkan langsung di tahun itu semuanya. Hmm. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan. Jadi Uh, kesalahannya di mana atau yang baik di mana sebenarnya dua-duanya baik kesalahannya tidak ada lebih ke arah bagaimana mereka harus mengetahui porsi-porsi mereka membeli hal seperti itu sebenarnya tergantung Pak Indra mau uh. anaknya di mana kalau nyekolahin ke Harvard gitu ya beda lah Pak, instrumennya kan harus menghasilkan keuntungan berapa gitu Pak berarti kan, I feel like gitu ya beda berarti kan juga penting bagi uh, istilahnya mereka yang bertanggung jawab untuk memasarkan ini ke masyarakat yeah. juga punya knowledge. ilmu knowledge yeah. yang yang mumpuni kan, yeah. bagaimana mm. apa, me, membantu mereka, coaching mereka ini, jadi yeah. jangan sebatas jadi buserkom aja kan, buru sergap komisi <laughs> iya gitu kan. <laughs> <laughs> yeah, betul kebanyakan kan asuransi, agen asuransi, yeah. terus juga uh, sales di bank, yeah. itu yang dilihat adalah target jualannya tetapi hmm. tidak justru melayani masyarakat hmm. untuk betul-betul di diedukasi di dan memenuhi apa masa, yang menjadi mimpi-mimpi dan cita-citanya. Iya aja, karena sebetulnya. karena ini menjadi bagian yang penting. Jadi mudah-mudahan sih di suku kita kali ini juga didengar oleh para petinggi perbankan <laughs> asuransi untuk untuk betul-betul mengutamakan bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana juga mendampingi masyarakat gitu betul. Ya. betul betul jadi uh, saya tambahkan sedikit dari I Movies ini juga kami melihat juga kebutuhan dari uh, klien atau nasabah kami hmm. jadi bisa dibilang dia profilnya seperti apa karakternya seperti apa kebutuhannya seperti apa gitu kan kalau misalnya uh, kita lihat mereka cocoknya ke arah yang pertaburan pendidikan dan mereka setuju yang dari bank itu ya monggo silakan hmm. kalau misalnya lebih cocok dan mereka lebih seret dari yang hmm. asuransi pendidikan sorry pertaburan pendidikan dari asuransi Ya monggo lebih silakan. Jadi sebenarnya e, ya. tidak ada yang lebih baik atau yang lebih jelek. Tergantung dari kebutuhan dari si orang yang tersebut iya. dan kondisi orang yang tersebut gitu. Soalnya Kita tes banyak. gimana mbak? Kita tes nih Pak Cipi sama Pak Awi. Coba gimana Pak Indra? Saya akan tanya gini. Kalau data di UGM, rata-rata uh. gaji dosen Indonesia itu kan 3 juta per bulan. Betul. tiga ya, juta. Iya. Nah, gimana dengan 3 juta? per bulan anak saya bisa kuliah di Harvard nah. <laughs> nabungnya gimana Ayo. anaknya usia berapa dulu nih sekarang nih pak anaknya usia berapa dulu sekarang baru lahir lah ah, baru lahir oke. ini dosen muda, dosen muda dosen muda dosen <laughs> muda gajinya 3 juta rupiah per bulan ingin oke. di Ivy League di Harvard ya di Harvard oke Harvard Undo. tuh berapa ya sekarang ya pak ukt-nya berapa <laughs> <siapa>? <laughs> Harvard itu kira-kira itu per tahun itu sekitar 60 ribu US. Oke, okay. US. Itu okay. baru ininya aja ya. Ya, ya apa? itu enggak apa-apa ah, kita, kita nah, ya. tuition-nya. Oke. Okay. Um, untuk menjawab itu sebenarnya bukan hanya sekedar pertanyaan ya, Pak, tapi lebih ke arah uh, dari keluarga tersebut. Hmm. Pertama keluarga tersebut adalah uh, keluarga muda. Ini uh, kalau mengcoaching itu biasa kita listening dulu ini, Pak. Needs-nya adalah seperti itu. Nah, apakah di dalam keluarga itu Memiliki penghasilan lain selain daripada sebagai dosen, gitu kan? Atau yang kedua, dia memiliki tabungan yang saat ini mungkin diwariskan, atau situasi dari misalnya istri bekerja, atau memiliki warisan juga istrinya. Atau yang ketiga, memiliki aset-aset yang tidak uh, sektor yang uh, real, artinya yang disewakan atau tidak, gitu kan? Atau yang keempat adalah, kenapa harus ke Harvard? Kenapa harus ke Harvard dulu? Karena kita gini, kadang ada orang needs-nya besar, Pak, ya. pengen ke Harvard karena something else gitu kan, karena sesuatu yang lainnya gitu hmm. kan. Tapi ternyata kemampuannya dia itu tidak mencapai seperti itu gitu ya. kan. Nah, tapi kita akan melakukan perhitungan dari dia waktu lahir, kan? Ini baru lahir ya kondisinya sampai nanti, sehingga mereka bisa menutupi dari penghasilan mereka untuk dikembangkan hmm. gitu Pak. Jadi, uh, untuk menjawab itu sebenarnya bukan iya, bisa atau tidak, gitu kan. Banyak faktor ya? Banyak faktor, bisa mungkin iya, karena saya mendapatkan satu yang tadi saya cerita di belakang layar sama Mbak Tandri juga, uh, di daerah Jawa Tengah, saya mendapatkan satu uh, klien yang uh, pekerjaannya itu uh, yang kita, uh, apa namanya, yang tidak tepat, yang tidak uh, tidak ada pendapatan pasti pasti selama tiap bulannya gitu kan. Yang dia membawa penumpang gitu kan. Tapi anaknya bisa kuliah di kedokteran gitu hmm. kan Pak. Jadi artinya apa? Kedokterannya di mana? Nggak harus kedokteran di luar negeri Pak. Bisa kedokteran di dalam negeri. Jadi kembali lagi nih, posisinya sebenarnya apapun yang mereka mau, sebenarnya bisa terrealisasi, cuman bisa terrealisasi sesuai dengan needs-nya dia di satu tempat tersebut atau memang di perusahaan yang apa tempat kuliah yang bagus yang sebenarnya dari pendapatan mereka itu sebenarnya nggak mampu gitu pak kalau mereka hmm. menghitung-hitung sendiri gitu ya. jadi uh, dibilang bisa atau tidak kembali lagi dengan tadi pertanyaan-pertanyaan di awal pak jadi di iMovies ya, itu memberikan hmm. panduan begitu ya jadi yes. jadi juga dilihat di kenapa begitu kondisi apakah Hmm. Apakah juga ada penghasilan lain nggak cuman ya. gak cuman dari gaji aja? Sudah punya dana darurat atau belum? Iya. Gitu ya Pak ya. Nah, ya. nah kalau belum beda ada sih kalau dosen kalau zaman saya dulu banyak dosen diktator, sekarang udah gak ada. Tahu <laughs> <laughs> diktator kan? Ya. Jual diktat, kredit motor. Oh, ya. <laughs> <laughs> Karena sekarang malah jadi jadi mitra ngojol gitu. <laughs> Karena kalau misalnya tidak punya pendapatan lain, kita bantu bagaimana mencari pendapatan lain. Hmm. Kalau mereka punya aset, kita bantu bagaimana aset itu menghasilkan. Kalau dia punya legacy warisan dari orang tuanya, bagaimana hmm. cara mengelola keuangan. Jadi tidak muluk-muluk itu pendapatannya dia 3 juta rupiah, tapi needsnya besar, tidak bisa gitu kan. Hmm. Jadi ada situasi di lingkaran kita itu ternyata aset yang kita bisa kembangkan gitu. Jadi bagian coaching itu juga penting ya, makanya butuh. Betul. butuh butuh penelitian, mitra penelitian, ya. seperti Pak Awi, Pak yeah. Cipi yang yeah. bisa membantu yang kadang-kadang keluar dari apa ya, pemikiran kita, oh ada ide baru, hmm. itulah bagian yeah. dari kolaborasi ya. yeah. Oke. Okay. Terima kasih. Ini bincang-bincangnya sangat Terima menarik. Terima kasih. mudah-mudahan para insan pendidikan bisa mengambil hmm. saripatinya dan kita juga juga banyak sebetulnya hmm. jalan untuk menghadapi tantangan-tantangan kita seperti yang sekarang yeah. kita hadapi dari UKT ya kita nggak bisa nggak bisa hanya mengutuk kegelapan. Betul. <laughs> Tapi lebih baik kita menyalakan lilin supaya terang. Nah inilah yeah. diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan akan menyalakan lilin buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di topik yang lain.